Assalamualaikum, halo guys, welcome to my YouTube channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel Depression Natural. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku mau kasih tips cara memutihkan kulit dengan cepat hanya dengan menggunakan dua bahan saja. Nah, untuk dua bahan saja ini kita menggunakan bahan yang terkenal banget saat ini, yaitu Mimi White AHA Body Serum. AHA atau biasa disebut Alpha Hydroxy Acid adalah sebuah senyawa yang sering dimanfaatkan untuk membuat kulit agar semakin putih. Bermanfaat untuk mengatasi bekas jerawat, mengencangkan kulit, menghaluskan kulit, memperlambat penuaan, mengurangi kerutan pada kulit, membantu mengurangi pelebaran pori-pori, membantu mencerahkan kulit, membantu menyamarkan bintik hitam akibat penuaan. Itu loh manfaat AHA untuk kecantikan kulit. Nah, di sini sekarang aku mau bikin scrub yang terbuat dari AHA dengan kandungan tinggi supaya cepat membuat kulit menjadi putih. Untuk AHA-nya aku menggunakan merek Mimi White AHA Body Serum dan itu harganya cuma 20 ribuan aja. Kalian bisa dapatkan dengan klik link yang ada di description box. Untuk bahan keduanya kita menggunakan body scrub atau lulur. Nah, ini lulurnya opsional, boleh merek apa aja. Bener-bener boleh merek apa aja. Sini aku punya merek dari Scarlett, kemudian aku juga punya dari Beauty Talks, dan yang terakhir aku juga punya dari lulur bengkoang Bali yang harganya murah banget cuma 15.000. Nah, kali ini aku mau pakai yang ini nih, lulur bengkoang Bali yang harganya cuma 15.000 nih. Tapi walaupun harganya 15.000, tapi kandungannya juga nggak kalah bagusnya dengan lulur-lulur atau scrub yang harganya tuh puluhan ribu. Nah, sekarang kita akan menggunakan lulur Bali ini untuk dicampurkan dengan Mimi White AHA. Untuk takaran lulurnya ini boleh disesuaikan dengan jumlah penggunaan di bagian tubuh mana yang ingin kalian gunakan, apakah cuma kaki tangan ataukah seluruh tubuh, jadi kalian bisa memperkirakannya sendiri. Kemudian ditambahkan dengan Mimi White AHA ini sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Mohon maaf, ini lulur aku agak sedikit keras dikarenakan dia kemarin kebuka agak lama jadi kena angin gitu. Nah, ini diaduk sedikit demi sedikit aja supaya dia mendapatkan hasil yang teksturnya tuh lembut dan bisa diaplikasikan ke seluruh tubuh. Kalau misalnya nggak bisa pakai spatula, kalian kacak aja menggunakan tangan. Nah, jadi kira-kira tuh hasilnya tuh kayak gini nih. Nah, dan ini tuh udah bisa langsung diaplikasikan ke seluruh tubuh. Nah, untuk cara menggunakan yang benar agar hasilnya maksimal, yaitu kalian wajib banget kakinya itu kering, dalam keadaan kering, lalu kemudian kalian oleskan ini secara merata ke seluruh tubuh. Kemudian diamkan sekitar 5 menit aja. Kalau bisa waktunya itu jangan sampai lebih dari 5 menit ya, karena tuh kalau misalnya kering ini nggak bisa digosok gitu, jadi nggak enak gosoknya, sakit di kulit, jadi masih agak lembab, itu nanti akan kita gosok. Oke, ini udah bisa langsung kita gosok ya. Nah, jadi untuk cara gosokinnya itu pelan-pelan aja, slow, jadi kalian sambil menikmatin aja ngerontokin daki-daki juga dosa-dosa masa lalu ya. Terus kalau udah, pokoknya digosok sampai rata ke bagian seluruh sela-sela jari juga. BTW ini tuh enak banget loh, ini tuh bener-bener bisa ngerelaksasi pikiran kita, jadi kayak satisfying banget gitu, kayak yang ih enak ya, seneng ya gitu, jadi kayak relax banget gitu pikiran kita. Udah gitu aromanya bener-bener yang menenangkan banget ya lulur Bali ini. Dan manfaat lainnya, kita juga bisa mendapatkan kulit yang putih, bersih, dan cerah, dan juga harum sepanjang hari. Oh ya, untuk penggunaan lulur ini bisa digunakan 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nggak boleh digunain setiap hari loh teman-teman, jadi wajib banget untuk luluran itu 3 kali seminggu. Kalian tambahkan aja AHA di dalam lulur kalian. Nah, itu dapat mempercepat proses pemutihan kulit, dan kulit kalian itu akan menjadi lebih putih dan glowing. Oh ya, jadi untuk tambahan, jadi Mimi White AHA 1 botol isi 30 ml itu bisa langsung dimasukkan ke dalam lulur yang berisi 200 ml lulur. Jadi boleh langsung dicampurkan ke wadah lulur dalam satu botolnya, kemudian diaduk dan tutup rapat. Jadi kalian setiap kali mau menggunakan lulur tidak perlu mencampur-mencampur lagi, jadi langsung digunain aja. Nah, kemudian setelah menggunakan lulur ini, kalian wajib banget bilas atau sekalian mandi aja menggunakan sabun yang mengandung pemutih juga, seperti niacinamide ataupun mengandung kojic acid seperti sabun kojisan ataupun sabun pepaya, itu boleh banget. Jadi itu membantu proses pencerahan kulit secara cepat. Setelah mandi wajib banget kalian menggunakan body lotion ataupun body cream ataupun body serum. Nah, ini boleh merek apa aja. Di sini aku merekomendasikan Alpha Arbutin Collagen Body Serum. Ini ada SPF-nya sebanyak 50 SPF. Ini benar-benar UV protection dan ini bagus banget digunakan di malam atau di siang hari karena mengandung Alpha Arbutin. Next akan aku review di video selanjutnya ya. Nah, untuk versi termurahnya aku menggunakan Marina Extra SPF 30. Ini harganya murah banget, cuma Rp10.000 ya, sekitar 10 sampai 15.000. Ini bisa digunakan di siang hari. Kalau misalnya kalian minim budget, kalian bisa beli yang ini aja nih teman-teman. Jadi kalau di siang hari atau di pagi hari, kalian wajib banget gunain hand body lotion yang mengandung SPF, dan itu harus di reapply sekitar 3-4 jam sekali ya, untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari langsung. Kalian pasti nggak mau dong capek-capek luluran siang malam, pakai hand body siang malam, terus kalian kena matahari terus tiba-tiba hitam gitu aja, itu kayak perjuangan kalian tuh yang sia-sia banget gitu. Jadi aku saranin banget untuk menggunakan hand body lotion ber SPF di siang hari, dan itu harus di reapply 3-4 jam sekali, wajib.
Ini ingat kalian wajib banget. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan order barangnya, aku cantumin link ordernya di description box ya. Langsung aja dikepoin di situ kalau misalnya kalian mau beli, atau kalian bisa juga cari di supermarket kok. Oke, teman-teman, jadi sampai sini aja dulu tips review kalian dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Berikan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya. Assalamualaikum.